ciri-ciri ayam yang sakit. Kayak begini teman-teman, kotorannya basah, loyo. Kalau ayam sudah sakit begini, ini dipisahkan dari teman-temannya supaya nggak nular. Kita coba ayam ini, kita kasih minum jahe ya teman-teman, mudah-mudahan bisa jos sembuh berdiri kembali. Proses meminumkan jahe, air jahe, wedang jahe untuk ayam. Oke, sembuh ya, nggak boleh sakit, sembuh. Ini jahenya digeprek, kasih gula sedikit hangat-hangat, dikasih minum ke ayamnya. Tapi ini sudah agak mendingan setelah dikasih jahe. Kemarin sudah minum 3 kali, kotorannya sudah mulai agak keras, sudah mulai mau makan. Ada belajar teman-teman, siapa tahu ada teman-teman yang tahu, sedulur-sedulur ada yang tahu apa mungkin cara yang bagus, obat apa, bisa sharing, bisa saling berbagi info di kolom komentar. Ini saya tahu ini dari waktu kecil dulu nih, saya sering lihat ya orang tua apa, ayam kalau lagi sakit loyo gini pada dikasih minum jahe, tapi kayaknya sembuh. Nggak tahu ya efeknya jahe itu apa. Ini mulai seger ayamnya, kemarin loyo nggak mau bangun, nggak mau apa. Pisahkan sama teman-temannya biar nggak nular. Teman-teman, mungkin sekian dulu, kita lanjut proses merawat ayamnya ini. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kocak. Coba lihat ke sini, Gus. Salam kocak.